Sering ku dengar kata mereka, jangan terlalu terbuai cinta. Tapi aku tiada berdaya kala cinta menghampiri jiwa. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku temenin sama Roger Ampat di sini. Kala cinta menghampiri jiwa, lagunya Gunawan sama Rara. Rara, betul sekali. Beberapa tahun yang lalu, gila, ngetop banget lagu ini ya. Bombar pokoknya lagu ya, ini ya kan. Dan ini nih, tahun ini lagu ini meledak lagi. Dibawain live oleh kedua jebolan Lirandut Indonesia. Siapa lagi nih? Ada siapa nih? Ada Selvi Yama, terus Hari Putra nyanyiin ini secara live. Di live-nya Adibal Sahrul. Oh iya, ada di YouTube-nya Adibal Sahrul nih. Kalau kalian pengen lihat jelasnya, full-nya, suaranya seperti apa ya, yes. Jangan komen di sini, Bang. Kalian ngomong baik. Kita mau dengerin lagunya. Dengerin lagunya langsung ke channel-nya Bang Adibal. Ini reaction ya, Bang. Tolong digaris bawahi video reaction ya. Nah, kan ada dua kali nih nyanyiin di live-nya Adi Basah dulu, satu lagi nih yang di launchingnya selfie ya, kemarin. Tapi yang ini kita reaksi dulu yang live-nya Adi Basah, baru kita bandingin nanti sama live yang bareng sama Cepi di launchingnya Cepi ya. Betul sekali. Penasaran ini lagu dibawain mereka seperti apa. Langsung aja kita tontonin. Hari Putra, Selfie Yama, Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Ini langsung teringat aku gak mukanya Gunawan sama Rara. Bener banget. Iya kan? Ini kayak intronya aja udah mereka banget gitu istilahnya. Ini lagu sempet di cover juga sih sama Raiga. Iya. Channel siapa? Ada ya. Oh, channel gue ya? Lupa. Pokoknya channel gue. Kalau nggak channel lain, nggak channel aku deh. Iya. Aduh. Rasa dia enak banget hari. Aku tadi takut gak nyampe loh soalnya. Iya. Ku puja-puja dirimu. Emang gitu loh aslinya juga. Ku puja-puja dirimu. Itu apa-apa yang hari sih? Makanya tapi oh hari yang ngagetin. Asik ya dengan caranya dia. Ya. Aduh. Aduh. Wow, ini benar-benar kayak benar-benar cepi banget ya. Di sini gitu ya kan? Partku senang dilanda itu manja ya, ya itu enak banget. Aduh, loh. Ini Cepi suaranya pakai shock blaker kali ya. Jadi membel. Iya benar. Kayak pakai membel suaranya. Hmm.
Jujur nih dari tadi tuh aku tuh otak tuh lagi kayak memikir suara Rara waktu nyanyi ini seperti apa ya, tengkoknya, terus Gunawan waktu nyanyi lagu ini seperti apa ya. Hanya pengen ini aja, membandingkan original sama merekanya gitu. Nadanya ori gak sih? Nada Gunawan ini. Sering ku dengar kata. Oh, hari. Aduh. Aduh, aku udah tekan dengernya. Oh. Karena Gunawan sama Hari kayaknya range-nya berbeda. Iya, beda kan. Betul. Hari ini enggak terlalu tinggi, betul, tapi enak ya banget nyanyiinnya. Tapi ini biar penadanya asli tapi tetap ya enak. Betul. Tadi bagian cengkok yang tadi. Aduh, cepi enak banget, sumpah. Enaknya banget mainin rasanya. Sudah harmoni nih, enak. Yes. Ini live-nya juga enak banget ya. Gimana kalau mereka mau serius li ya, itu bikin coverin lagi lagu ini gitu ya dengan versi mereka. Aduh. Asik. Oke juga loh hari ini. Oke loh. Oh, benar. Aku kaget loh. Kami ini hari jarang enggak pernah ya. Jarang kayak bermain di nada-nada di high note yang benar-benar suara dia tinggi gitu kan. Suara yang ngaca itu. Oh. Beda gak sih? Beda. Iya kan? Gitu kan aslinya gitu kan. Dan aku sukanya apa hari ini kalau nyanyi tenang. Iya, tenang. Iya kan? Santai, enggak buru-buru kayak ya udah aku nyanyi kan enggak takut oh gue harus pamer suara. Nah, itu dia. Kelihatan gitu nyanyi lagu ini gue harus lebih bagus dari original yang enggak ada gitu. Santai aja ya. Nafasnya jadi aman, semua tenang. Semua terkontrol jadinya. Oh, aduh Cepi. Cepi. Cepi benar-benar ngobrak abri. Bener, di situ improve-nya enak banget. Asik. Cengkoknya banyak banget. Dan apa namanya? Rasa Melayunya tuh ya khas loh. Hari itu ada ruh Melayunya, ruh Melayunya setiap ada nyanyian dia itu. Aduh, dinamikanya enak banget. Dinamikanya best. Yes.
seneng loh dengar suara Hari ini. Yes, yes. Beneran suaranya tuh enggak ngebosenin suara. Iya, benar. Halo, pada main. Menyanyikannya dengan cara mereka sendiri, ya. Gak memaksakan kayak misalnya Gunawan adanya ke atas, ya, terus ya. Ngikutin ke situ, tapi nggak di sini dengan caranya Hari dan di sini Cepi juga rasanya Cepi. Manjanya dengan caranya dia banget, I love it. Cepi bener-bener sih ngobrak abrik lagu ini sih, banyak banget improv-improv yang oh bikin kita kaget. Ya. Tapi nih ya improvnya enak banget, kayak tadi yang diturunin lah nadanya. Cengkoknya dimainin lah sama dia, dinamikanya juga Cepi mantep banget, main banget dinamikanya. Yes. Dan untuk Hari, oh gila, Hari boom duar buat aku. Yes, benar banget. Jarang deh gunain suara-suara tingginya di lagu ini, makanya bang, ini original gak sih nadanya? Original. Gila lu, Gunawannya kan tinggi banget ya nadanya. Tapi Hari masih mampu gitu. Pengulangan rap tadi berapa kali, nadanya kan di atas terus kan. Tapi Hari masih mampu menjangkau nada itu dan gak kedengeran capeknya. Itu dia. Gak kedengeran ada turun nadanya juga gak ada. Rasanya tetap ada walaupun nadanya tinggi gitu ya. Tapi rasanya tetap bermain di situ. Hari masih bisa nyengkok-nyengkokin. Itu yang nice buat aku. Yes banget. Keren pokoknya. Kita lanjut lagi. Masih banyak banget ini deretan-deretan lagu dari Cepi, dari Hari, dari Reza, dari Lesti, dari Veteran Putra Onsu. Banyak lah pokoknya. Jadi, lah ya. Biar gak kelewatan, subrek dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.